selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Baru-baru ini, artileri dari Brigade ke-30 Republik Buryatia dari Angkatan Darat ke-36 Rusia menghancurkan satu lagi peralatan militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 20 September 2023. Dalam rekaman tersebut dapat dilihat detik-detik dihancurkannya howitzer self-propelled 2S3 Akatsia Ukraina 125mm yang sedang terparkir. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa penyerangan kali ini terjadi di Novokrainka, berjarak 10 km dari garis depan. Tampak dalam rekaman hanya dengan satu kali bidikan militer Rusia berhasil membakar habis target sasarannya. Belum ada tanggapan dari pihak angkatan bersenjata Ukraina terkait kejadian ini. Namun militer Rusia mengklaim kerugian besar harus ditanggung pasukan Kiev.